Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam. Perkenalkan, saya Dea Prastika Rahmayanti, relawan dari vaksinator hari ini. Alhamdulillah rame, lancar sih. Antusias banget sih dari warga-warga, dari masyarakat Bogor gitu. Ini hari ketiga dan untuk vaksinnya namanya AstraZeneca. Harapannya ya semakin di Bogor ini, masyarakat Bogor semakin sehat dan tidak ada yang terkena COVID lagi gitu. Dan untuk masyarakatnya antusias untuk bervaksin terus gitu, vaksin ketiga. Untuk harapan kedepannya mungkin warga Bogor lebih menjaga mau sering memakai masker, cuci tangan, dan agar tidak banyak yang terkena COVID gitu. Iya, sama-sama. Salam. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai ya dari yang paling kanan saya. Saya Ibu Eni. Saya Ibu Mega. Saya Bu Evlina. Saya Ibu Mirawati. Kalau boleh tahu, Ibu sekarang sudah melaksanakan vaksin yang keberapa, Ibu? Kita vaksin yang keberapa? Yang ketiga. Mudah-mudahan nggak ada yang keempat ya, Bu ya. Mudah-mudahan jangan keempat lagi. Bagaimana perasaannya Ibu setelah divaksin? Ih, senang sekali. Senang ya, Bu ya. Jalan-jalan ke kota. Jalan-jalan ke kota. Kita naik angkot. Naik angkot. Curhat. Curhat. Kita masuk gedung, Mas. Gedung. Senang kita jalan ke kota. Harapannya kita semua sehat, sehat, anak-anak amin. Sehat, bisa sekolah PTM semuanya kembali normal. Semuanya sehat berarti sehat ya. Sehat aja semua. Sehat. Semua siswa SDN juga sehat. Guru-guru. Oke, terima kasih. Terima kasih.